Ekstrim car sekarang yang kita coba. Kenapa dibilang ekstrim car ya? Mobil mewah sebenarnya ya. Ekstrim car harusnya kan mobil-mobil mewah ini nggak boleh nabrak-nabrak ya guys. Sementara saya seperti yang sudah kalian lihat-lihat kalau mainin simulator tuh suka nabrak-nabrak ya. Gimana nanti kita mainin ini? Foto mode. Asik di foto. Comeback drive ya. Sudah garage collection gitu. Garage collection limited. Oke, okay. Car collection ini yang bisa di unlock nantinya kalau kita udah ini oh bisa diganti-ganti warna gitu ya. Terus cakep-cakep ya guys, kalau yang ini ada 26 warna berbeda gitu. Oh, 1 dari 26. Terus ini kita bisa lihat lainnya. Terus cakep-cakep ya guys. Tapi yang ekstrim-ekstrim apaan ya? Ini jelek banget nih menurut saya. Keren sih tapi kaku banget ya bentuknya. Mega skin. Ini ada mereknya gitu. Oke. Ini yang bisa kita lihat-lihat nanti. Harganya macam-macam ya guys. Bahkan di game pun kita punya kemewahan ya guys. Kita punya kemewahan yang kita lihat. Kita lihat mobil-mobil lainnya. Wih, cakep-cakep ya. Mantap cuy. Kita BMW ya. Ini kalau kita niat Batman game ya, dapetin mobil ini ya. Lambu sih. Lambu kan? Sini ada merek sih ya. Ini kayak Peugeot gitu ya. Ferrari apa? Peugeot ya. Oh, supercar. Oh, Tesla. Oke lah, kita langsung aja ngedrift ya. Dengan mobil yang ada. Traffic mode. Pengen tahu aja sih. Oke guys, karena ini ada iklannya guys. Itu bukan karena kalian nonton video yang dimonetisasi ya, tapi memang ada iklannya karena ini rekaman kita pas kita dan
Pengen tahu aja. Gelap-gelap lah. Ini bebas-bebas aja. Astaga, nabrak kan? Tuh dia tuh. Ini jalan satu arah, bukan. Apa ya, naik mobil di game-game ini lebih padahal itu sama ya, setirnya itu sama ya, sama kayak kita main di Free Fire misalnya, tapi entah kenapa ini lebih susah. Yo, hancur boy. Nah, kita ngerasa nyabut guys, balap mobil mobil guys. Guys, nabrak dulu. Waduh, bisa iklan segala. Oke. Kepencet, guys. Kita bisa belanja-belanja gitu. Serak mobilnya, sekali ngegas tuh udah kayak truk guys, lemparannya jauh. Thank you.
Kayaknya emang susah ya, game aja susah, mikir mobil. Even ini mobil mewah ya guys. Apa koordinasi saya yang nggak beres ya? Oke lah, gitu aja deh. Extreme car juga ternyata melelahkan guys. Gitu aja. Kita stop sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti kita nyobain macam-macam simulator lain di game-game yang lain ya guys. Kita tutup dengan ngebut lurus ya. Dengan entah apa hasilnya di ujung sana. Astaga, nggak sempat belok. Oke deh. Bye.